Ayo. Kita kongsi pemandangan ya. Kita jalan-jalan tengok pemandangan. Oke. Duduk elo-elo. Jom ikut pemanduan saya. Oh, ini jam dia tadi. Jam sekarang pukul 5:53 PM. Tuh. Ah. Jom kita jalan. Aduh. Oke, ini Pasar Raya Subjaya. Ini lorong yang jarang dimasuki orang lah. Jadi saya bawa ke lorong yang tidak dimasuki orang. Karena tidak ada kedai di lorong ini, belakang bangunan saja. Siapa nak masuk kan? Iyalah. Hujan. Oke, kita ke kanan. Tengok. Istirahat ke kanan. Sana kanan. Kalau sana kiri. Oke, kita ke kanan. Maaf ya kalau telepon ini bergoyang-goyang. Ah, ini ada kedai. Itulah kedai. Di depan tuh bukan kedai. Kita menuju ke persimpangan dilema. Dilemanya semadah kita hendak ke kiri atau ke kanan. Jadi pilihan hanya satu. Kita tidak boleh ke dua-dua. Tak boleh ke kiri dan ke kanan sekaligus. Betul. Saya rasa anda setuju dengan pendapat saya. Kan itu ke kanan dan di situ ke kiri. Sana ke kiri. Jadi kita akan ke kiri. Kita bagi isyarat. Oke. Okay. Kita biarkan kereta tu masuk dulu. Jangan marah. Oke, okay, jadi kita ke kiri. Kalau ke depan tak boleh, ada hutan. Tu, depan tu tak boleh, jadi ke kiri. Dan masih lagi berkibaran bendera GPS. Ya, hari ini akan tiba. Kekalkan demokrasi. Sudah hak kita semua membuang undi. Ya. Bendera GPS berkibaran. Dan wakil GPS belum kelihatan. Tidak tahu mengapa saya beli signal. Jadi kita lurus ke depan. Lurus ke depan. Di depan itu ada roundabout. Roundabout, bulatan. Jadi kita tidak akan melanggar bulatan itu karena akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita ke kiri, pusing bulatan ya. Jangan terus. Di terus ini ada bendera. Tengok. Wah, bendera GPS. Mantap lah bendera GPS. Kalau menang jalan raya cepat-cepat baiki ya. Tuan-tuan, puan-puan, bendera ya, di bawah tanah pun ada. Di atas jalan bersemen pun ada bendera GPS. Sarawak akan mengadakan pilihan raya. Yeah. Siapa menang? Tak tahu. Oke, kita teruskan perjalanan. Berkibarlah bendera GPS Gabungan Parti Sarawak di bawah pimpinan Abang Johari. Itu sekolah jenis kebangsaan Cina. Di sana gereja. Oke, kita teruskan ke depan. Kita baliklah karena hari sudah mendung. Ada kereta yang sudah menyalakan lampunya. Ada lampu yang telah mengeluarkan cahayanya. Jadi kita balik. Dan kita ini taman permainan. Saya selalu walk out di sini dulu. Saya lakukan pull up. Okay, pull up bar tu. Sekarang lama tidak. Dan ini bendera GPS, ada yang masuk bulatan sudah bendera GPS tadi. Ya, ini bulatan GPS. Di sana ada klinik kesehatan Sibujaya, klinik kesehatan Sibujaya sana tu. Oke. Okay. Sekian saja dahulu, panjang sangat. Oke, okay, jumpa lagi. Bye, jaga diri. Jaga pelikun dari mana. Jaga diri baik-baik selalu. Bye-bye.